in relationship, putus hubungan. Begitu juga banyak orang putus hubungan dengan Tuhan. Yang mau tutup dengan apa? Yang mau tutup dengan rumah yang bagus kan? Yang mau tutup dengan mobil kagak? Yang mau tutup dengan nama parlentere? Aduh, yang mau tutup dengan dia punya orang selebriti, selebriti. Dia make up di sini, make up di sini, make up. Semua gantung di, gantung di, gantung di mana-mana. Paling mau tutup dengan apa? Mau tutup dengan materi, apa-apa yang sudah hilang tuh hubungan dengan Tuhan. Di sini dikatakan, a God-shaped life is a flowing tree. Oh, baca bagian kedua ini. A God-shaped life is a flourishing tree. Coba kita baca. Satu hidup yang dibentuk oleh Tuhan adalah seperti pohon mekar dan yang subur. Coba kita baca bagian kedua. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Oh, coba lihat sekarang ini. Juta-juta pohon sekarang ini tumbuh apa? Daun muda. Kemarin si Grace dan Mary bilang begini, aduh, pohon yang sudah kelihatan mati karena ini bukannya daun yang keluar, bunga. Waduh, bunga. Bukan seribu bunga. Di seluruh lensor ini miliar-miliar bunga. Hebat sekali. Siapa yang diibaratkan dengan flourishing tree? Orang yang dibentuk hidup, orang benar. Bukan main. Saudara dan saya tergolong kepada a God-shaped life. Our life is a God-shaped life yang dibentuk oleh a flourishing tree. Flourishing itu tumbuh dengan subur. Mega, gini. Lihat dia pohon. Nanti minggu depan lihat, udah sudah hijau di mana-mana. Ada satu orang nih, bukan si anak yang hilang. Mau tebus dia, dia punya bridge relationship dengan materi. Banyak orang yang seperti anak yang terhilang itu. Saya, saudara adalah anak. Tapi untung dalam perumpamaan itu, dia merindukan kembali itu relationship. Aduh, di rumah bapak, dia sebut bapak. Dia tidak bilang begini, di rumah, oh tidak, di rumah bapak. Siapa dia ingat? Si bapak. Ibarat Stephen dengan Stacy, umpamanya ada orang bilang, saya tidak puas lagi dengan mami.